أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat-rahmatnya hajat-hajat hamba tersampaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala ahbika wa rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan salah seorang hamba dan rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah kepada Muhammad bahwasanya aku ini merupakan manusia seperti kalian. Yuha ilaihi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ini berjalan di atas wahyu. Berjalan di atas bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Entah wahyu itu berasal dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Bahwasanya aku ini telah diberikan Al-Qur'an dan semisalnya bersama. Yaitu Al-Qur'an dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merupakan seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya bukan hanya ditunjukkan dengan lisannya. Beliau menunjukkan bahwasanya rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama beliau tunjukkan memang dengan lisannya. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ini ketika beliau Rasulullah alaihi wasallam mendapatkan nikmat karunia, hal yang membahagiakan, maka beliau memuji Allah. Dan juga ketika beliau ditimpa sakit, ditimpa kesedihan ataupun malapetaka atau musibah yang lainnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal, menunjukkan bahwasanya dirinya seorang yang beriman kepada Allah dan memuji Allah di atas seluruh keadaan. Karena memang setiap keadaan orang mukmin itu semuanya baik. Ya, setiap keadaan orang mukmin itu baik. In sarat in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Ketika dia ditimpa mudarat dia bersabar, maka ini baik atasnya. Wa in asabahu sarra fa syakar fa dhalika khairan lahu. Ketika ditimpa kebaikan, maka beliau bersyukur. Dan ini baik atasnya. Masyal mu'minin rahimah rahimahumullah. Sekarang kita melihat bagaimana manusia ketika dia membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa saya Allah yang telah menghidupkannya. Dia tahu bahwa saya Allah memberikan rizki atasnya. Dia tahu bahwa saya Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dia beriman kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah dan asma wa sifat. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah menyebabkan kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan telah menyempurnakan bentuk-bentuk kalian. Sehingga kalau kita melihat di antara sebab mengapa seseorang
dia itu durhaka kepada Allah dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang melampaui batas. Seluruh dosa yang terjadi di atas muka bumi ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama, min jihatin nafs, yaitu dari sisi jiwa kita. Jiwa kita ini lebih suka kepada hal-hal yang berbau maksiat, lebih condong kepada kesana. Kalau jiwa kita tidak kita tahan, maka kita akan terus terlalu enak dengan hal-hal yang berbau maksiat. Karena Allah Subhanahu mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu, bahwasanya jiwa manusia ini selalu mengarah kepada perbuatan yang buruk. Illa ma rahimah rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min jihati syaitan, yaitu dari sisi syaitan. Kita punya musuh hawa nafsu, kita punya musuh syaitan. Dan syaitan ini selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, bahwasanya syaitan itu musuh bagi kalian dan jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Ya, jangan ketika kita sudah mengetahui bahwasanya syaitan itu musuh bagi kita, kita jadikan dia teman. Allah mengatakan fabi'sal qarin, seburuk-buruk teman yaitu syaitan. Inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar, syaitan ini kerjaannya selalu memerintahkan kepada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, taswis. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama istrinya di tengah malam, maka itu ada seorang sahabat yang mengikuti di belakangnya, ya, mengikuti di belakang dan bersuudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah langsung membelok ke belakang, menghadap ke belakang dan mengatakan, ini adalah istriku, ini adalah istriku. Hati-hatilah kalian terhadap syaitan, karena syaitan itu berjalan di dalam pembuluh darah kalian, berjalan syaitan. Dan siapa yang bisa mampu menghalangi dari jiwa kita dan dari syaitan? Kita kadang sendiri untuk menghalangi jiwa kita sendiri kita tidak mampu, apalagi kita menghalangi syaitan. Karena memang manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Dan yang bisa membantu untuk menghadapi dua musuh ini tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada Allah untuk mengatakan kul, katakan wahai Muhammad, a'udu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, waswas khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kerjaannya itu taswis, membisikkan jiwa kita, membisikkan kepada diri kita. Dan syaitan itu juga taswis, membisikkan saja. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah ala ra'sim iblis wan nas, manusia jiwa. Ya. Dan kita setiap hari berdoa kepada Allah SWT mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada kita, lamastata'na al-ibadah, kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Alam nashrah laka sadrak. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana hati yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhat sa'iru a'mali. Ketika segumpal daging ini tadi rusak, maka seluruh anggota badan yang lainnya akan ikut rusak. Dan apabila segumpal daging ini dia baik,
maka seluruhnya akan ikut baik. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Alam laj'al lahu 'ainain. Bukankah Allah telah menjadikan kalian memiliki dua mata? Wa lisana wa syafatain. Dan Allah berikan lisan dan dua bibir. Wa hadainahu najdain. Dan Allah akan memberikan kepada kalian dua jalan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan satu hati kepada kita. Wa ma ja'alna lirajulin min qalbayni fi jawfi. Bahwasanya kami tidak menjadikan di dalam diri seorang manusia dua hati. Dan hati inilah yang akan menerjemahkan semua anggota tubuh kita. Kembali kepada hati. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika dia berdoa kepada Allah SWT mengatakan, Rabbi wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari engkau bangkitkan manusia. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali seseorang yang datang kelak menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat tidak akan pernah hati yang penuh dengan kesempitan, penuh dengan kelapangan. Karena hati ini tempatnya ilmu. Ya, hati ini tempatnya ilmu, tempatnya Quran. Kita melihat orang-orang yang dia menghafalkan banyak ayat-ayat suci Al-Quran, itu tempatnya di hatinya. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm. Ini merupakan ayat-ayat bayyinat, ayat-ayat yang jelas yang kami letakkan di dalam hati-hati orang yang memiliki ilmu. Dan takwa, takwa tempatnya dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Yushiru ila sadrihi. Rasulullah menunjukkan ke dalam dadanya bahwa takwa tempatnya di sini. At-taqwa hahuna. Ketika Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah kami telah lapangkan jiwamu. Jadi orang-orang yang dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan lapangkan hatinya. Ini tandanya orang kalau dia berjalan di atas hidayah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hatinya. Sedangkan orang yang dia berjalan di atas kesesatan, maka dia orang-orang yang dia sempit hatinya, seakan-akan dia naik ke atas langit. Allah berfirman, "Wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menginginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah akan lapangkan dirinya tentang Islam. Dia menerima semua aturan yang ada di dalam agama Islam, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia berjalan di atas hidayah Islam. Wa may yurid ay yadhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ketika Allah menginginkan menyesatkan seseorang, Allah jadikan hatinya itu sempit. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Mau ke masjid itu berat. Seakan-akan dia naik ke atas langit. Mau melakukan ketaatan, padahal semua ibadah yang Allah wajibkan di dalam Islam, semua perintahnya mudah. Tidak ada yang sulit. Tetapi bagi mereka yang Allah menginginkan untuk memberikan kesesatan kepadanya, ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia telah merangkak naik ke atas langit. Karena mereka tidak berjalan di atas hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala seringkali di dalam Al-Qur'an memberikan permisalan. Kita manusia ini ketika diberikan permisalan, diberikan gambaran sehingga kita langsung mengetahuinya apa maksud yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum yatafakkarun. Banyak kita sering mendengar ya, la'allakum yatafakkarun, la'allakum tadhakkarun, agar kalian ini bisa mengingat, agar kalian bisa berpikir, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa berakal. Kita diperintahkan untuk menggunakan akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menggambarkan
tiga keadaan hati manusia. Tiga keadaan hati manusia. Yang pertama, hatinya orang yang beriman. Bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dadanya kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itulah kita dilarang untuk su'udzon, ini enggak boleh. Karena kita tidak mengetahui maksudnya dia apa dalam hatinya. Ditutup adzabul hadits adzan. Ya, karena su'udzon ini dusta-dustanya omongan itu dzan. Karena Allah mengatakan innahu alimun bidatis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, di dalam diri manusia. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya di langit dan bumi. Masalun nurihi. Permisalan cahayanya Allah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas fi sadril mu'min, di dalam hati orang beriman. Masalun nurihi kamishkat. Kamishkatin fiha misbah. Tahu miskat ya? Miskat ini seperti apa? Cempluk. Tahu cempluk ya? Ya, kayak lilin gitu ya. Kamishkatin fiha misbah. Miskat di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya, kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Bahwasanya cahayanya itu berada di antara kaca-kaca. Ya, kalau misalkan kita di dalam cempluk tersebut, itu cahayanya. Ya, di dalamnya ada apinya dan dia mengeluarkan cahaya. Dan terkadang dia mengeluarkan dukhon, ada asapnya. Kalau kita tutup asapnya, maka cahaya itu tidak terlihat. Ya, bolongan yang atas itu kita tutup, maka tidak akan terlihat cahaya. Dia akan semakin redup. Ya. Tetapi dikatakan miskat, bawahnya bolong, atasnya bolong. Jadi cahaya di tengah-tengah itu bisa mengeluarkan, ya, lampu, api di tengah-tengah itu bisa mengeluarkan cahaya. Fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Bahwasanya az-zujajah ka'annaha kaukab. Biasa akan-akan dia itu seperti bintang. Ya. Yang pertama diperisalkan seperti miskat, kemudian naik ke atas langit. Seperti kaukab. Apa kaukab? Bintang. Apakah bintang itu memiliki cahaya yang sama antara satu dengan yang lainnya? Mereka memiliki cahaya yang berbeda-beda. Kaukab. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Innal malaikata layanduru fi kulubim wa sudurihim kama yanduru ahlul ardi linnujumilis sama. Bahwasanya para malaikat ini melihat kepada hati-hati manusia dan jiwa-jiwa manusia seperti halnya para penduduk bumi melihat bintang yang ada di atas langit. Wal qamar qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bulan itu permisalannya seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya ada bintang-bintang yang terang. Itu dipermisalkan seperti sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun. Ditafsirkan yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaha kaukabun dhurri yuqadu min syajaratin mubarakah. Yang cahaya tersebut dinyalakan dari pohon yang berkah. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Bagaimana mungkin ketika dipermisalkan seperti bintang kemudian dinyalakan dari bawah bumi? Dinyalakan dari bawah bumi. Allah Subhanahu memberikan permisalan di ayat yang lain, ya. Mathaluhum, permisalannya, kalimatun thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Ya, bahwasanya ucapan yang baik, ucapan la ilaha illallah. Ya.
kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, yang dia akarnya itu ya, yang akarnya dia itu memancap di dalam bumi. Wa far'uha fis sama', sedangkan cabang-cabangnya menjulang sampai ke atas langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, yang dia akan panen setiap waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yuqadu min syajarati mubarakah, karena memang amal soleh ini kita lakukan di dunia. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di langit, tidak ada amal soleh yang dilakukan nanti di akhirat, karena seluruh amal soleh dilakukan di dunia. Tempatnya kita bercocok tanam ya di dunia. Sehingga Allah mengatakan ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal salih yarfa'u, bahwasanya kepada Allah lah amal saleh dan ucapan-ucapan yang baik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyalakan ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitun, zaitun. Karena setelah ayat alam nashrah laka sadrak itu ayat, surat setelahnya adalah watini wazaitun, jadi pohon zaitun. Syajarati mubarak zaituna la syarqiyatin wala gharbiyah. Ya, syarqiyah ini apa? Syarqiyah timur, gharbiyah barat. Karena kalau kita melihat tidak ada selatan utara, yang ada memang di atas muka bumi ini syarqiyah wala gharbiyah, timur dan barat. Ditafsirkan oleh para sahabat syarqiyah ada al-majus, itu orang-orang majusi yang dia menyembah api dan menyembah matahari, al-majus. Al-gharbiyah al-yahud wa nasarah, gharbiyah apa? Al-yahud, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tetapi Islam ya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tetapi Islam hanif, hanif lurus, musliman tunduk dan patuh, wa makana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau la tamsasu nar nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini hatinya orang yang beriman, cahaya di atas cahaya. Ketika seorang dia yang dahulunya kafir kemudian dia ingin masuk ke agama Islam, apa yang dia ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalimat syahadatain. Ketika dia mengucapkan ishtaghalatin nar, saat itulah Allah menyalakan apa? Cahaya di dalam hatinya. Meskipun kita semua pada dasarnya telah memiliki cahaya fitrah, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, tetapi dia mengucapkan kalimat syahadat maka dinyalakan cahayanya oleh Allah. Selesai dia bersyahadat, maka dia mengambil air wudu, dia melaksanakan salat. As-salatu nur, salat ini merupakan cahaya. Selesai salat dia berzakat, dia bersedekah, sedekah nur. Kemudian dia melaksanakan amal saleh lainnya, nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah ini akan memberikan cahayanya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Apakah kita termasuk orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahumma amin. Yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu permisalan hati orang-orang kafir. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-40, aw kadh-dhulumat fi bahri lujji, bahwasanya keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di laut yang dalam. Fi bahri lujji yakshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahab, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan yang gelap.
Ya, kalau kita melihat kegelapan di dalam lautan, itu kegelapan yang sangat gelap, apalagi di tengah malam. Dan ketika Allah mengatakan auqad dhulumati fi bahri lujji yakshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab, ya, ketika gelombang air itu sudah berjalan, ya, ombaknya dia naik dan di atasnya ada awan yang gelap dan dia berada di tengah-tengahnya dan dia tidak akan pernah melihat apapun, sangat gelap. Ini hatinya orang-orang kafir, tidak bisa dilihat oleh mata sama, tidak ada cahaya sedikit pun. Ya, orang kafir tidak ada cahaya sedikit pun di dalam hatinya. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Allah katakan dhulumat, yaitu kegelapan di atasnya kegelapan, betul-betul gelap. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Ketika dia mengeluarkan tangannya, tidak ada yang bisa melihat tangannya untuk meminta pertolongan. Ketika dia tenggelam dengan gelombang tersebut, lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang dia mencari cahaya selain cahaya Allah, maka tidak akan pernah dia dapatkan, kecuali memang cahaya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu hatinya orang kafir, orang munafik. Kalau hatinya beriman tadi apa? Nurun ala nur. Hatinya orang kafir, dhulumatun ba'duha fawqa ba'd. Dan sekarang kita masuk ke dalam hatinya orang munafik. Diberikan permisalan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-17 sampai 20. Allah berfirman, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada narah." Diberikan dua permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus orang munafik. Biar kita lebih jelas kalau memang dia orang munafik. "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada narah." Pemisalan mereka seperti hanya orang-orang yang menyalakan api. "Falamma adha'at ma haulahu," ketika api tersebut memberikan cahaya di sekitarnya, "dhahaballahu binurihim." Allah hilangkan cahayanya. Dia berusaha menyalakan, bukan Allah yang menyalakan, mereka yang menyalakan. Allah hilangkan ya cahayanya, bukan Allah padamkan apinya, tetapi Allah katakan Allah hilangkan cahayanya. Padahal mereka menyalakan api, bukan menyalakan cahaya, tetapi Allah padamkan cahayanya. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan, wa hum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Summun, bukmun, umyun. Ya, mereka tuli, bisu dan buta. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Aw qasayyibin. Dan ini permisalan yang kedua. Aw qasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang telah turun dari atas langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, ketika hujan yang deras yang turun, di sana ada kegelapan, wa ra'dun. Apa ra'd? Ra'd, geluduk. Ya. Barq, barq apa? Petir. Ya. Fi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adharihim min as-sawa'iki hadra al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja petir tersebut menyambar kepada penglihatan mereka. Ya, yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi. Ketika petir itu menglihatkan cahayanya, baru mereka berjalan. Jadi cahayanya orang munafik sangat sedikit dan sangat sebentar. Dan mereka tidak akan pernah beramal kecuali di sana ada orang yang melihatnya, ada yang mengeksposnya, baru mereka beramal. Kalau tidak ada yang mengekspos, tidak ada yang menunjukkan bahwasanya dia telah beramal, dia tidak akan pernah mau beramal. Makanya Allah mengatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala." Ketika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. "Yura'una an-nas." Mereka ingin dilihat oleh manusia, "wa la yadhkuruna Allah illa qalilan." Dan mereka tidak ingat zikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sangat sedikit. Ya, ini permisalan
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Wa wada'na anka wizrak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala wada'na, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarahna, Allah lapangkan hatinya dan Allah ampuni dosanya. Dan ini kekhususan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kebaikannya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita ingin menikah. Ada seorang pemuda yang dia ingin menikah. Tetapi dia tidak memiliki modal. Dia tidak memiliki harta. Dia datang kepada fulan, dia ingin menghutang. Dia meminjam uangnya, kemudian diberikan 100 juta. Kemudian dia menikah dan dia memiliki anak dengan lainnya. Maka suatu ketika dia bertemu kepada orang yang telah memberikan hutang. Dia bertemu tanpa sengaja. Apa yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Dia akan merasa sempit, merasa malu. Kemudian dia mengatakan, wallahi sampai sekarang anak belum diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang memberikan hutang ini diberikan kembali uang kepadanya. Ini diberikan 5 juta, semoga Allah memberikan ya kelancaran dalam rezekimu. Bagaimana keadaan hati orang tersebut? Betul-betul lapang. Dan ini bagaimana af'alullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, dicukupi semuanya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizra. Dan dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunub kana 'amilan qabla al-Islam. Dosa yang ini yaitu dosa yang dahulu dilakukan sebelum datangnya Islam. Atau ijtihad an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Abdullah ibn Maktum, atau ijtihadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Ummu Maktum. Ya, ketika datang Abdullah ibn Maktum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam. Maka turun ayat Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala teguran. Dan teguran ini menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malu kepada Allah. Karena memang ya para ulama mengatakan, kullama 'alat makanul 'abdi, ketika kedudukan seorang hamba itu tinggi, ya, kullama 'alat makanu 'abdi kullama kana khata'u shaghir, maka kesalahannya itu menjadi kesalahan yang sedikit. Wa haqquhu kabir, dan dia memiliki hak yang besar. Dan juga beliau mengatakan, saghairud dunub muqarrabin ya'idduha kaba'ir, bahwasanya dosa-dosa kecil bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah ketika dia melakukan dosa yang kecil, ya'idduha kaba'ir, maka dia akan mengatakan ini dosa yang besar. Ya, dia akan mengatakan dosa yang besar. Kaba'irun nas ba'idah ya'idduha saghair, sedangkan orang-orang yang dia jauh dari Allah ketika dia melakukan dosa-dosa besar muhlikat yang membinasakan, dia akan mengatakan ini adalah dosa-dosa yang kecil bagi orang-orang yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim, dan mereka mengira bahwasanya mereka melakukan perbuatan yang kecil dan itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang dosa itu bisa anqadha itu memberatkan dhahrak, punggungmu, karena memang letaknya dosa itu di punggung.
yahmiluna aghzarahum ala dhuhurihim. Mereka membawa dosa-dosa mereka itu di atas punggung mereka. Jadi semakin banyak dosa, semakin berat badan. Kita sering menimbang berat badan kita saja. Kapan kita mengimbang dosa-dosa kita? Alladzina yahmiluna aghzarahum ala dhuhurihim. Jadi anqadha di dalam bahasa Arab itu seperti hanya ketika kita memiliki mobil yang mobil itu hanya bisa diisi oleh 4 orang. Ternyata diisi oleh 8 orang. Ya, ini isinya 4 orang, diisi 8 orang. Gimana jalannya mobil itu? Ya bunyi biasanya naqidus sud, ngik 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 ngik, itu naqidus sud. Anqadha itu artinya seperti itu. Ya. Jadi dosa itu alladzi anqadha dhahrak. Masya mu'minin rahim rahimakumullah, itu dosa. Lalu bagaimana dengan kebaikan? Di mana letaknya kebaikan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi kebaikan, perbedaan antara timbangan akhirat dengan timbangan dunia. Kalau timbangan akhirat, ya, yang bawah, yang di bawah itu yang dosa. Yang bawah itu yang ringan, bukan yang berat. Ya, yang bawah yang ringan. Kalau timbangan dunia, yang bawah yang berat, yang atas yang ringan. Kalau timbangan akhirat, yang atas yang berat. Makanya hawiyah, dikatakan hawiyah, fa ummuhu hawiyah. Ya. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah. Dilapangkan hatinya oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dan Allah angkat namanya. Siapa yang telah mengangkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad mengangkat namanya sendiri? Kalau kita melihat ada orang yang dia mengangkat namanya sendiri, apa yang kita katakan? Dia orang yang sombong. Tetapi Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang dia bertawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan angkat derajatnya. Dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh anak-anaknya, ya. Ditinggalkan oleh anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abul Banat. Muhammad ini merupakan Abul Banat, yaitu bapaknya wanita. Karena orang Arab dahulu ketika mereka memiliki anak laki-laki, mereka mengatakan yahmiluna dzikrah. Mereka akan mengangkat namanya. Ya, anak laki-laki itu mengangkat namanya. Sedangkan anak perempuan tidak akan pernah bisa mengangkat namanya. Dia akan dinikahi oleh orang lain dan dia akan menjadi ummu fulan. Tetapi ketika dia memiliki anak laki, ya, maka dia memiliki makan, tempat yang besar di masyarakat. Mengangkat namanya. Maka Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna shani akahuwal abtar. Diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para malaikat mengenal beliau. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya. Hatta al-hitanu fil bahr wa namlatin fi ju'iha. Sampai semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang berada di lautan, mereka semua bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dan menaiki Burak sampai ke langit ketujuh. Dan ketika ingin naik ke langit ketujuh, maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, Ya Jibril, kenapa engkau tidak naik ke atas?" Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, lau sa'idtu lahtaraktu min nurillah." Wahai Muhammad, kalau saya ini naik ke atas, saya akan terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan dengan Allah tetapi tidak melihat Allah.
ya, berhadapan dengan Allah dan tidak melihat Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala yang memulai salam Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang memulai salam Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatan atasmu, kesejahteraan atasmu wahai nabi. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Assalamu alayya, apakah keselamatan atasku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Diselipkan di sana umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna. Nabi Muhammad ini sayyidul mutawaddi'in, yaitu tuannya yang para tawadhu', yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun ayat ini, semua para malaikat, ya, semua para malaikat yang ada di langit tersebut bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosoknya Nabi Muhammad sampai Allah itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam agama Islam kecuali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, baru dia masuk ke dalam agama Islam. Seorang dia tidak akan pernah memulai salatnya kecuali dia mendengar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika khutbatul Jumat, ketika khutbah Idain, selalu mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tawadhu', rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat, ketika dia ingin membeli dagangannya dari orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi ini kalau ingin menjelaskan dagangannya, dagangan yang istimewa, dia bersumpah. Orang Yahudi mengatakan, ya, alladhi faddala Musa 'alal 'alamin. Dia bersumpah atas zat yang telah melebihkan Nabi Musa atas seluruh semesta alam. Maka sahabat ini ketika mendengar orang Yahudi mengatakan demikian, dia mengatakan la, bal faddala Muhammad 'alal 'alamin. Dialah yang telah melebihkan Nabi Muhammad atas semesta alam. Dipukul orang Yahudi ini, orang sahabat. Sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sangat panjang. Nanti bisa dicek hadisnya. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tufaddiluni ala Musa ibnu Imran." Janganlah engkau melebihkan aku dari Musa ibnu Imran. Jangan kau lebihkan aku. Hadis yang panjang. Yang hadis tersebut menjelaskan yang bisa menenangkan hatinya orang Yahudi dan bisa menenangkan hatinya para sahabat, masyair. Bisa saja dia mengatakan, "Iya, saya lebih sayyidul waladil adam." Padahal Allah mengatakan, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin, lama ataitukum minal kitab wal hikmah, tsumma ja'akum minar rasul." Tsumma ja'akum rasul min anfusikum musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Telah dicatat di dalam kitab munazzalah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau meninggikan namanya karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat namanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada musim dingin, dan Rasulullah menggunakan baju yang berasal dari kulit yang tebal karena dinginnya kota Madinah. Maka datang seorang badui yang dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya, dicekek Nabi Muhammad, jadi pakaiannya itu yang kanan kiri dipegang, ya, sampai di lehernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, atini mimma lillahi alladhi atakum." Berikanlah harta
yang engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hartamu. Ini bukan harta orang tuamu dan ini bukan harta jidimu. Ini hartanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai dipegang sama Umar. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Dha'iha ya Umar." Tinggalkan wahai Umar. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilepaskan, maka Rasul mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, ya a'tihi min mal min baitil muslimin wa zawwidhum." Wahai Umar, ambilkanlah uang dari baitul mal kaum muslimin dan tambahkan harta kepadanya dan berikan kepadanya. Tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul mutawaddi'in. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad fil ard. Di bumi namanya Muhammad. Di dalam kitab munazzalah namanya Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Dan di langit namanya Mahmud. Semua namanya sama, Mahmud. Terpuji. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ini namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini ta'kid, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Manusia selalu ingat kepada sulitnya saja, lupa kepada kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sehat, di antara bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan ketika seorang dia sakit, dia lupa kalau dahulunya dia sehat. Dan ketika dia sembuh, dia lupa kalau dahulunya dia sakit. Berarti dua kemudahan dengan ada satu kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Lan yaghlibul usru yusrain. Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Setiap kali ada kesulitan, pasti ada yang namanya kemudahan. Dan kita tidak mengetahui kalau itu suatu hal yang mudah. Kalau memang kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru tahu kalau itu hal yang mudah. Ya. Kita baru mengetahui ini hal yang mudah setelah diberikan kesulitan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan setelah kesulitan itu pasti kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kalian selesai dari suatu urusan, fansab, cari urusan yang lainnya. Ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang nganggur, yang ngomong ngalur ngidul, yang tidak ada manfaatnya wala akhirat wala dunia. Ini dibenci oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang nganggur, apalagi seorang laki-laki. Kalau kita selesai dari sebuah urusan, kita cari urusan yang lainnya. Jangan sampai kita nganggur. Ya. Dahulu Ustaz Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah beliau mengatakan, ketika seorang al-ghina wal farah wal syabab, bahwasanya waktu luang, ya, kekayaan dan mudah. Ya, seorang memiliki harta, dia dalam keadaan mudah dan banyak memiliki waktu luang, mafsadatun min ayyi mafsadatin. Dia akan melakukan kerusakan di atas kerusakan. Ini yang bakal merusak. Makanya Allah mengatakan wa idza faraghta fansab. Ketika kalian selesai dari urusan, selesai dari ketaatan, cari ketaatan yang lainnya. Selesai dari kewajiban, kita cari hal yang sunnah. Dari hal sunnah, kita kembali kepada kewajiban. Begitu seterusnya. Hatta ya'tiakal yakin. Sampai datang kematian. Wa ila rabbika farghab. Dan hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang mudah, dia posisi dalam masa-masa muda, maka dia lebih mengedepankan al-khauf, yaitu sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada al-khauf wa raja. Al-khauf ini tentang rasa takut bagaimana azabnya Allah, pedihnya Allah, bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengedepankan al-khauf daripada ar-raja. Ar-raja ini bagaimana harapan bagi orang yang tua, dia sudah mendekati akan ajalnya, maka dia lebih mengembangkan sifat roja, yaitu harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan Allah memberikan keridhaan kepadanya, memberikan taufik kepadanya, memberikan kesehatan kepadanya. Jadi seseorang diperintahkan untuk husnudzan billah. Ya, kalau sudah umur sudah mencapai tua, memperbanyak untuk berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau masih muda, dia lebih mengedepankan apa? Al-khawf. Tadajafa junubuhum anil madaji'aduna rabbahum khawfan wa tam'ah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallahu ta'ala alam. Sudah masuk salat isya. Ada pertanyaan? Faham ya dari sini ya? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.